teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Anak-anak, besok kalian pakai seragam pramuka ya. Besok adalah hari pramuka. Kalian tahu besok tanggal berapa? Tanggal 14 Agustus, Bu. Iya, bagus. Nah, besok kita akan jalan-jalan. Sebelumnya kalian harus persiapkan karung dan kantong kresek besar. Oh iya, jangan lupa bawa bekal makanan dan minuman. Untuk apa, Bu? Besok akan Ibu jelaskan, karena sekarang waktunya sudah habis. Kita pulang dulu. Ya sudah, kita berdoa ya. Sampai ketemu besok, anak-anak. Hati-hati di jalan ya. Diseret aja, Pus. Berat juga. Aduh, punggungku. Sini, Pupus bantu. Iya, soalnya beras ini berat banget, Pus. Berapa beratnya? 25 kilo. 1, 2, 3. Nah, sudah, Pus. Sekarang berasnya diapain, Bu? Sekarang kita masukkan ke wadah beras. Pupus bantuin ya, Bu. Sudah selesai, Bu. Terima kasih ya, Pus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, karung itu boleh Diva minta? Untuk apa? Disuruh bawa sama Bu Guru. Belum tahu untuk apa. Cuma satu? Iya, Bu. Tiap anak bawa satu. Besok hari pramuka dan kami akan jalan-jalan. Wah, pasti seru tuh. Besok lewat depan rumah nggak, Diva? Nggak tahu. Kalau begitu, besok Ibu akan bikin bekal yang mengenyangkan. Soalnya kamu pasti lapar karena jalan-jalan. Diva mau nasi goreng sama telur mata sapi. Baik, besok Ibu bikin nasi goreng spesial. Asik. Anak-anak, kalian sudah membawa karung atau kresek besar? Sudah, Bu. Kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Selama kita berjalan-jalan, kalian harus memungut sampah yang kalian temui. Nah, sebelum itu, siapa yang tahu sampah dibedakan menjadi berapa jenis? Ada 3 jenis, Bu. Sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya. Siapa yang bisa memberi contoh sampah organik? Sisa makanan, daun kering, kertas, pokoknya yang mudah busuk, Bu. Bagus, Mona. Sementara sampah anorganik itu sampah yang tidak mudah busuk. Misalnya plastik, botol, kaleng, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sampah berbahaya misalnya benda beracun, limbah rumah sakit, pecahan gelas. Tugas kalian mengumpulkan semua sampah ini. Kelompok pertama memungut sampah organik, kelompok kedua sampah anorganik. Nah, untuk jenis sampah berbahaya karena bisa melukai tangan. Saya kelompok apa, Bu? Ibu bagi jadi 2 saja, kelompok putri dan putra. Kelompok putri mengumpulkan sampah organik, kelompok putra mengumpulkan sampah anorganik, ya. Semuanya siap gerak, maju jalan. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tidak banyak sampah yang tercecer di jalan. Itu artinya sudah banyak yang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Tadi aku menemukan kertas pembungkus makanan loh. Lihat, di sana banyak daun kering. Ayo kita ke sana. Coba lihat caraku, ini lebih mudah. Wah, itu yang bagus. Wah, kalian udah sampai di sini. Kami dapat sampah plastik lumayan banyak nih. Bekas bungkus makanan banyak banget. Itu karena habis makan lalu bungkusnya dibuang sembarangan. Kayak Tommy tuh. Habisnya aku tidak menemukan tong sampah, jadi buang aja. Kan bisa dikantongin dulu, nanti sampai rumah baru dibuang ke tempat sampah. Iya deh, menguti sampah itu capek. Jadi mulai sekarang aku tidak akan buang sampah sembarangan deh. Yuk, kita jalan lagi. Yuk. Lihat, ada Kamtam. Kemana Om Ucok? Kok nggak kelihatan? Jangan khawatir, Kamtam diikat kok. Jadi dia tidak bisa kabur.
Ai, kamtam BO banyak banget. Bukannya ini sampah organik. Berarti kalian harus memungut tuh. Weh, aku gak mau memungut kotorannya kamtam, ah. Tapi Putu benar, kotoran kamtam itu masuk ke dalam sampah organik. Terus gimana dong? Tom, tadi kamu mungut botol plastik besar kan? Iya, kenapa? Sini, aku pinjam. Pramuka itu harus selalu siap dengan peralatan. Untung aku bawa gunting. Nah, sekarang jadilah pengki. Kalian bisa menyerok kotoran kamtam dengan ini. Untung ada Putu. Jadi kita bisa memasukkan kotoran kamtam ke karung. Kamtam, kamu makan apa sih? Baunya aduhai. Kalau sudah, ayo jalan lagi. Anak-anak, kalian capek tidak? Tidak, Bu. Cuma lapar. Sebelum kalian istirahat, kita buang dulu sampah yang kalian kumpulkan. Di sini ada 3 bak sampah. Masukkan sampah organik ke bak warna hijau dan sampah anorganik di bak warna kuning. Asik, pekerjaan kita sudah selesai. Waktunya makan. Kita jalan dulu di taman sebelah untuk istirahat. Yuk. Sebelum makan, kalian harus mencuci tangan dulu. Ibu sudah bawa sabun. Ayo berbaris yang rapi. Hore, waktunya makan. Kamu bawa bekal apa, Diva? Tadi ibu masak nasi goreng. Pasti enak. Wah, coba lihat apa yang dibuat ibuku. Hah? Wah, cantik. Tapi sayang mau dimakan. Kalau begitu, kasihkan ke aku aja. Pasti ku habiskan. Nggak usah ya. Aku makan sendiri. Selamat makan. Salam Pramuka. Halo teman-teman. Subscribe tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga.